apalah itu mimpi kalian, ya don't give up gitu, dan ingat aja kalau semuanya akan indah pada waktunya gitu. Dan hi guys, welcome back to our channel. Balik lagi dengan Samuel dan ini istri gue Claudia. Kita suami istri kantoran dengan pengalaman kerja kurang lebih 10 tahun. Gue di bidang HRD, Claudia di bidang marketing. Di channel ini banyak video-video seputar karir, keuangan, juga tentang adulting dan topik-topik seru lainnya. Nah, melanjutkan series yang sudah berlanjut nih dari minggu lalu, kita lagi punya series Frugal Families Worldwide. Ya, ada apa ini? Kenapa di kamar mandi? Sebelum videonya lanjut, kita mau review body care Scarlett dulu. Yuk, yuk. Oke, jadi di sini udah ada 3 dari satu rangkaian body care Scarlett. Yang pertama itu ada body scrub coffee. Yang kedua, brightening shower scrub coffee. Dan ketiga, fragrance brightening body lotion Jolly. Nah, kita akan coba langsung. Jadi nanti biar kelihatan before afternya, kita akan coba di tangan kiri, gitu ya. Biar di tangan kanan nggak dipakai, gitu. Ya, karena ibu-ibu frugal nih yang dari tutup juga diambil. Lihat Scarlett Team, ini kita memaksimalkan produk kalian ya. Sayang, Bu. Sayang, jadi yang ditutup pun diambil. Ini yang mana, Clau? Oke, kita akan coba pertama itu yang body. Body scrub. Body scrub coffee yang ini ya guys. Oke, kita akan cobain dari body care yang body scrub coffee. Ini wangi banget ya. Bener-bener kayak wangi apa ya? Mocha coffee gitu ya. Kayak jadi kayak pengen makan kue mocha sih kalau aku. Jadi lapar. Iya. Nah, ini. Nah, udah lihat ya. Ini kalau dilihat itu dia scrub tapi butirannya itu halus. Jadi bisa mengangkat kulit mati tanpa membuat kulit iritasi. Sensitif juga mungkin biasa kan takut ya kalau scrub kalau terlalu tajam gitu ulirannya. Nah, ini kayaknya oke nih, karena nggak terlalu, karena butirannya halus. Gosok-gosok semua dosa, hujatan netizen, cacimaki. Kita bersihkan diri dari segala dosa. Tuh, ininya dilihat nih, biasanya tuh. Ini dosa-dosanya ya. Udah keluar semua. Setelah daki terkumpul, dosa-dosa terkumpul, kita bilas. Oke, ini udah kita bilas kan, sampai bersih. Nah, next kita akan cobain shower scrub-nya. Ya. Oke, kita pakai anduk dulu ya, lap dulu. Nah, kalau dilihat di shower scrubnya itu terdapat buliran beads yang dapat mengangkat sel kulit mati sehingga membuat kulit lebih bersih. Nah, ini ya yang itu, yang bulir beads yang warna biru itu. Wanginya sama tadi seperti yang si body scrub. Nah, ini wangi shower scrubnya ini sama wangi body scrubnya, wangi coffee, agak-agak muka. Oke, kita cuci. Ya, ini seperti ini before afternya netizen, apakah terlihat? Lumayan ya. Menurut Clau beda ya Clau ya? Beda sih, ini kalau dilihat yang ini kan yang nggak pakai, yang tangan kanan lebih kusam, kelihatan banget tangan upik abu. Yang ini lumayan, bener-bener berasa, dia berasa lebih cerah, lebih bersih, lebih halus. Jadi kayak ini tangan Cinderella ya, tangan majikan, tangan upik abu. Tuh, kelihatan kan bedanya? Tuh. Yang, oh, iya, yang ya? Kanan ini yang nggak pakai kan upik abu, yang kiri ini yang pakai yang Cinderella ya. Tuh, kelihatan kan lebih lebih cemerlang, lebih kinclong, lebih halus. Kalau pengen lebih halus dan wanginya. Iya sih guys, ini wanginya wangi banget. Wangi banget. Okay. Nah, itu kesan kami happy banget pakai body care Scarlett. Buat teman-teman yang mau coba dan ingin mendapatkan hasil yang maksimal, tentunya jangan lupa untuk menggunakan body care Scarlett secara rutin. Info lebih lanjut di mana kalian bisa dapetin body care Scarlett bisa kalian temukan di description box di bawah. Sekarang kita lanjut ke video kali ini.
Nah, kalau minggu lalu kalian udah ketemu sama Ines, teman kita yang tinggal di Jerman. Ines, Indra. Ines dan Indra yang sudah tinggal di Jerman kurang lebih 2 tahun ya. Nah, minggu ini kita bertamasya nih ke belahan dunia lain. Ya, sedikit lebih hangat di California bersama teman kita Devita. Hai Dev. Halo. Oke, jadi sedikit tentang Devita. Kita dari Common Circle. Kalau kemarin Ines dan Indra kenalnya dari kuliah, ini Devita kenalnya dari teman main. Jadi kita satu teman main sama Andrea Gunawan. Teman-teman mungkin kenal Cat Womanizer, Herlin, @Herlin_. Aaron's English, Calvin, dan ada Devita waktu masih di Indonesia. Jadi kita sering saling support, bikin konten bareng, dan we maintain the connection bahkan setelah Devita pindah ke Amerika. Dev, so good to have you here. Thank you udah sediain waktu di tengah-tengah kesibukannya sebagai parent, sebagai wife, dan also career woman. Tapi masih punya waktu buat kita, buat pemirsa di YouTube. Thank you so much. So, how about mungkin Devita boleh introduce yourself, mau perkenalkan diri dulu? Halo semuanya, nama aku Devita. Aku tinggal di San Francisco Bay Area. Udah tinggal di sini selama 2 tahun. Kebetulan kesini ikut suami. Jadi suami emang udah lama di sini, udah di California udah 8 tahun. Di Bay Area udah 5 tahun gitu. Jadi emang udah lama di sini. Aku tahun ini, awal tahun ini, kedatangan bayi kecil dalam hidup aku. Newborn, jadi udah, ini sebagai first time mother. Lagi pusing sama bayinya, tapi dia lucu. Jadi di sini family aku ada aku, suami, dan anak bayiku yang 10, udah mau 11 bulan. Sama kebetulan lagi ada mamaku di sini. Jadi sebetulnya family of three, tapi lagi ada tambahan nanny. Best nanny in the world. Most expensive nanny. Iya. Suamiku di bidang engineering. Kayak ya di Silicon Valley biasalah. Dia hardware engineer. Kalau aku emang sejak pindah ke sini waktu itu pas nyampe belum dapet work permit gitu. Jadi belum bisa apply for jobs. Udah gitu ada si kecil. Jadi ya udah saat ini emang gak ada nanny. Ya ada si mama doang. Tapi sejak awal tuh emang gak ada bantuan, jadi emang aku yang jaga anak, jadi masih stay at home mom. Dulu sempat nge-konten juga di Instagram, cuma lagi post dulu, soalnya gak ada waktu gitu. Jadi ya aku di sini jadi single income with one kid. Gak gitu ideal, soalnya biasanya pada maunya kan double income, no kids ya. Di sini aku kebalikannya. Oke, jadi sama seperti obrolan kita di minggu lalu sama Ines Indra, kali ini juga sebenarnya kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Devita. Sebenarnya biaya hidup di USA, di California lebih tepatnya, itu berapaan sih? Karena kan pasti banyak nih teman-teman di Indonesia itu yang mungkin punya cita-cita ya, pengen bisa tinggal di luar negeri, mungkin bisa berkarir, berkeluarga di luar negeri juga, dan pastinya ini kan sekarang karena COVID nih, udah pasti banyak banget yang udah kangen jalan-jalan ya, jalan-jalan ke luar negeri, tapi kan border masih pada ditutup, jadi boleh lah ya sebelum kita bisa beneran nyamperin Devita di California sampai ngobrol-ngobrol di sana, gimana sih kondisi living costnya gimana gitu, gaya hidupnya di sana gimana, terus sambil mungkin nanti dari Devita boleh share-share sedikit lah ya. Di California sekarang kan udah mau Christmas nih pastinya, gimana sih suasananya ya, sharing-sharing dikit buat teman-teman di Indonesia, di Jakarta ini ya, biar kita juga ada gambaran. Di sini mahal. Hidup tuh mahal. Nah, kita habis ngetepi orang Jerman minggu lalu, jadi nggak akan udah oke, okay. Coba siap-siap ya. Nolah banyak banget, siap-siap mental. Kalau di-convert ke rupiah sih banyak banget nol ya. Di sini mahal, tapi kan di US kan emang gede banget. Nah, California juga kan gede gitu kan. Nah, kebetulan aku tinggalnya di Bay Area yang emang mahal banget gitu. Soalnya di sini kan ya Silicon Valley, udah gitu banyak engineers, banyak top big companies yang compensation-nya juga tinggi gitu. Jadi keep that in mind aja gitu. Jadi pas tahu angkanya jangan kaget-kaget banget. Jadi ini family of three, bayi ya kan, nggak ada daycare, semuanya masih sama aku aja di sini. Yang paling gede itu pastinya
rent atau mortgage. Nah, kebetulan aku di sini, kami di sini nggak belum beli rumah, soalnya emang di sini mahal dan emang waktu itu belum lihat kebutuhan untuk beli juga. Jadi kami di sini masih menyewa townhouse, 3-bedroom townhouse. Areanya oke lah, jadi lokasinya lumayan oke, tapi emang bukan kayak di Palo Alto atau di SF gitu, tapi emang agak di bawah-bawah, di South Bay. Rent itu biasanya untuk 3-bedroom itu ya di $3,500 to $4,000 gitu, jadi 3.500-an US dollars sebulan. Nah, kalau aku kebetulan dapat rate-nya lumayan oke, soalnya waktu itu pindahan pas COVID dan juga pas lagi mau dingin, jadi kan nggak banyak yang mau pindah pas lagi end of year gitu. Jadi aku rent-nya itu di 3.300 tiap bulan. Itu jadi expense paling gede. Udah gitu kedua, ada utilities kan, water, electricity, itu di $200. Jadi 3,5 untuk utility sama rent. Ada juga kayak internet atau dan data untuk aku dan suami itu 100. Jadi udah 3.600. Udah gitu untuk groceries, untuk belanja ya makan-makan sama ini aku combine sama baby stuff aja ya sejak ada bayi gitu ya. Itu di 600. 600 udah gitu untuk transportnya. Dulu kami nyewa mobil. Jadi yang waktu itu lebih oke. Nah, tapi sejak tapi udah gitu lease-nya udah mau selesai, jadi kami beli mobil. Kami cicil 3 tahun. Nah, cicilannya itu setiap bulannya 1000 US dollars. Udah gitu ada tambahan bensin sama insurance gitu lah ya. Anggap di 100 US dollars. Soalnya emang kami enggak banyak jalan-jalan gitu. Jadi emang paling kalau jalan deket-deket aja. Jadi bensin enggak gitu tinggi. Berarti kalau di sana tuh sebenarnya public transport nggak gitu reliable ya? Karena kayaknya hampir semua household punya mobil sendiri. Gitu kah? Kalau di Bay Area, iya. Jadi kalau apalagi kalau tanya suamiku, ditanya public transport ada nggak di sana? Dia bilang nggak ada. Padahal ada. Ada bus, ada banyak sebetulnya. Cuma di sini soalnya kan banyak kota-kota kecil gitu. Karena kadang tuh tiap pindah kota itu mesti ganti transportation-nya gitu loh. Jadi kayak misalnya aku mau ke Menlo Park gitu, itu tempatnya Facebook waktu itu kan, itu bisa kalau naik public transportation itu bisa 2 jam. Soalnya mesti pindah ke bus, bisa pindah lagi ke train gitu-gitu. Sedangkan kalau naik mobil cuma 20 menit gitu. Jadi kadang gak make sense gitu. Jauh banget ya. Tapi ada, sebetulnya ada public transportation-nya gitu. Cuma emang lebih convenient untuk drive aja. Beda kan kalau misalnya di New York atau misalnya di kota kecil kayak college town itu bisa nggak punya mobil, tapi kalau di sini apalagi punya family ya mendingan punya mobil gitu. Kebetulan yang lumayan gede juga, yang nggak gede-gede banget sih, yang lumayan memakan budget itu adalah subscription. Jadi kalau di sini kebetulan suami suka banget bacain report tentang saham-saham, jadi ada subscription untuk kayak ya gitulah insight buat saham ini itu. Dan juga kan ada kayak annual fees untuk credit card. Di sini tuh ada credit card yang emang agak premium gitu. Jadi annual fees-nya lumayan tinggi gitu. Untuk itu kami ada menyisihkan spend $450 setiap bulan. Itu hanya untuk subscription aja. Ada juga kayak untuk Spotify gitu-gitu kan. Tapi ya kebanyakan yang gedenya itu untuk saham. Ada gitu. Satu lagi nih yang kalau kosnya sama majikan, kalau bilang untuk main, untuk makan-makan, beli boba gitu, itu atau belanja, itu kami di 500 tiap bulannya. Jadi udah sih itu aja sih, Koci. Jadi total ya 6.250 US dollars lah. Tiap bulan. Tadi mau nanya sedikit untuk yang groceries dan ya baby stuff itu kan sebulanan kalau nggak salah 600-an itu ya. Nah itu kondisinya apakah yang full selalu masak di rumah atau masih diseling-selingin akan keluar atau gimana? Iya. Kalau di sini kebetulan emang kebanyakan masak dan aku kan nggak makan daging. Itu juga mungkin membantu ya, nggak gitu tinggi spendingnya. Soalnya kadang kan kalau yang beli daging mahal-mahal gitu kan, kalau di sini enggak kebetulan. Tapi adalah kayak seminggu sekali gitu pasti pesan makan. Tapi biasanya kalau aku selalu, misalnya
pesan makannya tuh kalau lagi ada kupon diskon atau yang kayak gitu-gitulah gitu. Jadi kondisinya emang lebih ke buat masak aja gitu, buat meal prep. Kalian di sana kalau pergi jalan keluar atau hangout gitu, kayak apa sih kalau di Jakarta kan kebayang yang nge-mall paling atau nyari makan gitu ya. Kalau di tempatmu tinggal kayak gimana deh? Biasanya for fun ya ke grocery stores, belanja, supaya soalnya susah juga kan bawa anak gitu kan. Jadi yeah, kadang belakangan yang kami lakukan itu aku minta suami, ayo kita belanja yuk gitu. Tapi dia take off, jadi misalnya on a Wednesday gitu atau Thursday, pokoknya weekday, dia cabut duluan gitu. Kadang jam 3, gitu kami drive ke supermarket, begitu ya keliling-keliling, soalnya kan sepi, jadi enak. Kalian beli makanan, pulang udah. Soalnya kan anak juga mesti makan, begitu langsung bobo, gitu-gitu. Jadi, kalau kami entertainment-nya itu, jadi grocery shopping, ataukah ke taman, atau campus, pokoknya di mana anak bisa, si bayi kecil itu bisa crawl, bisa jalan, gitu. Gitu sih. Jadi, gak ada nonton juga sih, Ci. Jadi, emang, kalau bisa free. Gitu. Tapi tetap bisa. Kayaknya bukan karena Amerika, Indonesia, atau Jerman. Ya, karena umur, faktor usia. Oh. Dan faktor buntut. Ya. Dari buntutnya, jadi kita juga pergerakan sama, di atas. Kita juga sama ya. Maksudnya benar-benar jarang banget ya ke mall. Maksudnya kan teman-teman juga kalau dilihat, walaupun COVID ya, belakangan kan ada udah mulai ke mall, udah mulai nonton. Kita juga hampir nggak pernah sih. Sudah punya anak ya pasti jam 6 gitu udah di rumah gitu kan ya. Iya, itu, ya, iya. Gue makan segala ya. Iya, apalagi ngikutin jam anak nap kan. Yeah. Ini kadang ini udah bakalan pasti nih, udah mesti pulang gitu. Jadi kayak aduh mesti ganti diaper atau aduh pusing deh kadang kepala mau jalan-jalan juga. Entertainment ya udah gitu-gitu aja di sini-sini aja, deket-deket aja. Ada tips enggak untuk punya living cost, untuk makan living cost di California, ada tips-tips yang kamu lakukan nggak? Life hacks yang kamu bisa bagi buat teman-teman? Tips ya, jadi kalau yang tinggal di US atau yang udah tahu ke US, mungkin tahu di sini ada kayak wholesale club gitu, jadi kalau di Indo tuh kayak makro gitu yang zaman dulu ya. Jadi ada membership, udah gitu bisa beli items, tapi mesti belinya banyak gitu, itu at a lower price gitu. Jadi kalau kami di sini punya membership Costco gitu, jadi tiap ini salah satu yang masuk ke subscription itu juga ya, jadi emang ada annual fee-nya gitu. Nah itu biasanya di sana beli kayak toilet paper atau apalagi ya, paper towel gitu-gitu, hal yang emang kami butuhkan banyak gitu kan, dan nggak non-perishable gitu. Jadi bisa banget bikin membership itu, udah gitu belanjanya yang banyak gitu kan. Itu satu. Udah gitu kedua juga di sini ada yang namanya Amazon Subscribe and Save gitu. Jadi di sini nggak bisa hidup tanpa Amazon. Di Amazon itu jadi ada kayak program di mana kalau misalnya kita belinya kayak apa, misalnya kita mau beli tisu juga bisa juga beli di Amazon, itu nanti kita bisa set up tiap 2 minggu ada deliveries gitu. Nah itu biasanya di diskon bisa sampai 20% gitu. Jadi banyak banget item yang nggak ada di Costco gitu kan, aku mau beli, aku belinya lewat Amazon Subscribe and Save. Itu kayak diapers gitu, aku bisa save sampai 20% tiap bulannya. Gitu. Udah gitu ketiga, credit card. Soalnya di sini credit card itu, wow, banyak sekali cashback-nya gitu. Jadi ada, banyak deh credit card ini, aku pokoknya ada yang, misalnya aku pakai Amex buat shopping, buat grocery, soalnya dapat 4% cashback. Kalau misalnya buat belanja di farmasi, beda lagi card-nya gitu. Nah, di situ bisa banget dipakai untuk save up juga, dan biasa kan dapat adalah bonus point ini itu juga. Udah gitu ada yang namanya slick deals gitu, jadi bisa lihat kadang ada lagi apa yang diskon di mana gitu. Di sini yang belakangan aku lakukan sejak ada bayi, apalagi biasanya tuh suka beli second hand items juga di website namanya OfferUp, atau kadang di Facebook Marketplace juga ada. Nah kadang yang enaknya di sana banyak yang jualan masih new gitu, jadi conditionnya masih new tapi dia udah beli kan, jadi dia jualnya ya ada discounted price gitu. Jadi aku kayak beli microwave gitu-gitu di sana, kadang dapetnya oke banget price-nya. Begitu bisa juga beli discounted cards, gift cards gitu. Jadi aku banyak beli gift cards yang di diskon kayak 10-15%, jadi aku pakai lagi untuk beli hal lain tapi itu kan udah diskon gitu. Jadi aku, kalau motto aku dalam hidup itu never pay the full price.
selalu beli kalau bisa di diskon gitu. Kalau suamiku bilang, Devita selalu bilang semua akan diskon pada waktunya gitu. Jadi pokoknya betul ya. Kan Cikla juga di marketing ya, pasti tahu deh tiap bulan tuh pasti ada jatah untuk mau promo di mana gitu kan. Jadi baju juga yang apa-apa baju belinya tahun ini pakai tahun depan gitu kan. Soalnya misalnya kayak winter clothes sudah didiskon kan, masih dipakai lagi. Ya udah enggak apa-apa pakai tahun depan, tapi belinya pasti diskon gitu. Soalnya ngapain beli full price, pay the full price, makan di diskon juga kok gitu. Aku sama suami emang enggak banyak belanja untuk keinginan, kebanyakan untuk kebutuhan aja gitu. Apalagi sejak punya anak, dan ya kami tahu lah di Bay Area kan enggak ya mahal lah ya gitu. Jadi emang enggak banyak splurge gitu. Jadi splurge kita ya makanan gitu. Berarti satu hal yang udah dipelajarin dari Devita dan suami, intinya memang mereka berdua ini ya livingnya ya maksudnya essential aja gitu ya, enggak terlalu banyak mau gitu ya. Dan apa yang bikin happy ya small things tadi, misalkan jajan-jajan es krim di supermarket pun udah happy gitu ya. Bagus. Lanjutkan. Kalau dibandingin sama dulu hidup di Indonesia, lebih bisa nabung tuh di Amerika atau di Indonesia? Sebetulnya kalau aku lihatnya sih bisa saving di mana aja. Itu kembali lagi ke lifestyle kita aja gimana gitu. Soalnya pasti ada. There's always a way to save gitu. Cuma ya kembali lagi ke kitanya gimana gitu. Jadi susah ya. Jadi soalnya kayak suamiku sejak lulus kuliah di sini gitu kan, dia bisa saving. Aku di Indonesia juga lulus kuliah, pindah ke Indonesia bisa saving juga. Pindah ke Swedia bisa saving. Jadi kayaknya emang depends on your lifestyle juga gitu. Tapi aku bilang sih sama-sama bisa saving. Untuk teman-teman yang punya mimpi seperti Devita, pengen tinggal hidup di luar negeri, ada kata-kata motivasi nggak buat teman-teman? Karena kalau teman-teman kenal Devita dari sosial media kan sebenarnya sebelum tinggal di Amerika juga tinggal di beberapa negara lain, terus juga berjuang lewat scholarship gitu. Nah mungkin you want to share something about your journey to those who are aspiring? Kalau untuk aku sih, aku kebetulan anaknya pasti ada, selalu ada goal gitu dalam hidup aku gitu. Misalnya waktu itu di otak aku pengen bisa tinggal di Europe gitu. Nah, tapi aku juga gak mau maksain keinginan aku atau goal aku. Dan aku gak mau itu bikin aku malah jadi feel apa ya, like a failure gitu. Jadi misalnya aku punya goal A gitu kan, aku ada time frame lah, misalnya aku pengen achieve itu by this time gitu. Tapi kalau misalnya aku belum achieve gitu, aku gak akan yang kayak, oh, you're not doing a good job, you're not doing what you're supposed to be doing gitu. Pokoknya di dalam otak aku itu, semua tuh akan indah pada waktunya gitu. Jadi kayak waktu itu juga aku coba mau kuliah di Europe, gak dapat beasiswanya pas first try gitu. Tapi tahun depannya dapat gitu. Jadi untuk teman-teman yang emang pengen atau punya mimpi pengen tinggal dimanapun atau apalah itu mimpi kalian, ya don't give up gitu. Dan ingat aja kalau semuanya akan indah pada waktunya gitu. Dan ya emang kita nggak tahu kapan akan indahnya gitu kan. Tapi ya kita just keep doing your best gitu, because time will tell when it's right for you to have that dream come true gitu. Okay, Devita, thank you so much. Inspiring banget ceritanya. Mudah-mudahan Devita dan keluarga juga terus bisa menginspirasi, terus bisa apa namanya sukses dan mencapai mimpi-mimpinya ke depannya. Gimana guys, terinspirasi tentunya dari cerita Devita kali ini. Buat yang mau nanya-nanya sama Devita, feel free untuk komen di bawah. Nanti mudah-mudahan kalau sempat main ke YouTube, Devita boleh jawab-jawabin juga ya komennya dan ngobrol-ngobrol sama teman-teman di bawah. Buat yang punya pertanyaan buat kita atau suggest segmen-segmen lain ke depannya, boleh kirim email ke sini. Dan thank you banget sekali lagi udah nonton minggu-minggu. Buat yang belum subscribe, ingetin lagi buat subscribe. Buat karena series ini akan berlanjut, satu negara lagi akan kita kunjungi minggu depan. Jadi kalian nggak mau kelewatan tamu kita yang spesial yang selanjutnya. Okay, sampai ketemu di video selanjutnya. Stay safe, stay healthy. Bye-bye. Dadah.